Kita buka aja. Ya, enak ya dengerin kreteknya Bristen. Krek, krek, krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Ferry Devil. Kali ini kita akan bahas Hot Wheels ya, udah kelihatan kok. Dari judulnya juga kelihatan udah bahas Hot Wheels apa. Sosok misterius aja nih sebenarnya. Udah lama banget kayaknya saya nggak bahas diecast. Udah lama banget hobi yang satu ini tidak diulik, tidak diutik. Kebenaran kali ini saya ada mobil yang belum dilus nih, Mitsubishi Pajero. Warna hijau apa ini ya? Lime. Iya tah? Iya mungkin. Jadi warna hijau ini rilis, mobil ini rilis tahun 2012 di seri Trail Racers Swam Rally. Mobil ini mobil keempat. Jadi mobil keempat dari 5 mobil. Di mana 5 mobilnya itu ada Toyota Land Cruiser FJ40 warna merah, terus Swam Buggy, Lancer Evolution 7, terus Mitsubishi Pajero ini, sama Arachnorod itulah pokoknya, mobil fantasi. Model itulah, model hewan-hewan. Nah, kita bahas yang ini aja. Jadi ini Mitsubishi Pajero yang rilis tahun 2012, Trail Racer Swam Rally. Yuk, nggak penasaran, langsung aja kita buka. Ini blisternya juga sudah agak termakan usia nih blisternya. Nggak sip blisternya, udah agak terlalu zoom ya kayaknya. Nah, blisternya sudah agak ya 2012 bro. Yuk kita buka aja. Ya, enak ya dengerin kreteknya Bristen. Krek, krek, krek. Taruh sini dulu. Nah, ini dia mobilnya. Nah, aduh nak jatuh. Ini dia mobilnya, guys. Mobil ini merupakan produksi. Sebenarnya ini Mitsubishi nama aslinya ya, nama asli waktu first edition tahun 2004. Ini Mitsubishi Pajero Evolution Tuned. Ini masuk tuned, makanya agak banter juga ya modelnya ya. Karena ini memang seri tuned sebenarnya. Entah di tahun 2012 itu nama tunednya kok dihilangkan, entah kenapa. Saya juga nggak ngerti. Jadi ini produksi ke 2004, 2009, 2009 dan ini 2012. Yang terakhir 2015. Kalau yang mau fokusan ini masih dikit mobilnya. Enak. Mitsubishi Pajero Tuned, base plastik, made in Malaysia, kode D46. Kalau menurut hotwheels.wikia, kodenya antara D42 sampai D51. Ini kebetulan punya saya D46. Ban kasar, cocok untuk yang foto-foto yang mau foto-foto off-road ya. Tapi agak bantet sih, tapi ya itulah Hot Wheels. Kadang kita butuh lucunya. Kaca smoke ya, tinted, apa sih bacanya? Ya, tinted ya. Terus tampunya ada nomor 333. Apa maksudnya ini? Tidak paham. 333 dari di pintu dan satu lagi di hood. 333, terus ada lambang Mitsubishi di sini. Ada lambang Mitsubishi, terus ada beberapa sponsor-sponsor juga ya, ala-ala rally. Kalau dari detailnya kebenaran ini nggak ada, jadi bisa di detail sendiri. Antara lampu, nah lampu depan ini juga nggak ada nih, belum ada detailnya, nanti kan bisa kan di detail sendiri. Yang telaten, khusus yang telaten. Kalau nggak telaten malah lampunya bisa nyampe mana-mana nanti. Terus lambang Mitsubishi-nya juga bisa. Mobil ini ada spionnya, jarang-jarang kan. Kalau zaman dulu biasanya kita nyari Hot Wheels ada yang spionnya itu ya lumayan diburu. Terus lampu belakang juga, lampu rem, lampu mundur dan segala macamnya juga nggak ada. Ada wingnya. Oke,
Siap. Semoga bisa jadi referensi buat yang mau beli mobil Mitsubishi Pajero seri tahun 2012 Swam Rally. Siap? Oke, segitu dulu ya review dari saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.